exhausting series of appeals that lasted 10 years outside the prison who had maintained Department of Corrections facility in Stark. Kalian masih ingat kasus pembunuhan berantai Ted Bundy yang sempat menghebohkan dunia lantaran si pria tampan berkarisma itu dengan mudahnya menghabisi puluhan wanita muda. Kisah ini akhirnya difilmkan dan ada banyak versi film yang beredar. Tahun lalu kasusnya diangkat kembali ke layar lebar dengan pendekatan yang berbeda, mengorek lebih dalam sisi lain yang belum sempat terungkap. No Man of God. Berbeda dengan yang lain, film ini justru lebih mengulik biografi agen khusus FBI yang bernama Bill Heckmeyer. Bisa dikatakan dia ini adalah sosok berjasa lainnya yang berhasil menelisik lebih dalam sisi manusia kejam itu. Wawancaranya dengan Ted Bundy dari tahun 1984 sampai eksekusinya di tahun 1989 membuahkan hasil dan diakui dunia. Publik banyak yang belum tahu sisi lain dari seorang Ted Bundy, dan itu hanya diceritakan di film ini. Dan berikut ini diinspirasi oleh catatan FBI, rekaman dan kenangan Bill Heckmeyer. Kisah berawal pada tahun 1984. Ted Bundy saat itu lagi berada di dalam penjara dan sudah menjalani hampir 10 tahun dari masa penangkapannya di tahun 1975. Di tahun-tahun tersebut banyak kasus pembunuhan berantai di Amerika dengan pelaku yang berbeda-beda. Ada badut psikopat, ada BTK killer, dan Grand River, Jeffrey Dahmer, dan masih banyak yang lainnya. Maka dari itu pihak FBI terus berjuang memerangi masalah-masalah kejahatan kekerasan. Mereka mencoba untuk metode penyelidikan dengan cara mempelajari psikologis pelaku agar penyelidikan bisa lebih efektif. Dan Bill Heckmeyer adalah salah satu dari 5 orang yang memiliki tugas untuk melakukan metode tersebut. Salah satu nama yang ditawarkan untuk dijadikan studi kasus dalam pemrofilan adalah Ted Bundy. Dengan rasa percaya dirinya yang tinggi, Bill menawarkan dirinya kepada atasannya untuk mengambil tugas itu. Rekan-rekan Bill mengingatkannya jika Ted Bundy sangat membenci FBI dan bisa-bisa Bill hanya dipermainkan oleh Bundy. Bill tidak sama sekali takut. Dia tetap ingin mencoba untuk mencari tahu dan memahami keadaan psikis sang pembunuh berantai tersebut. Karena Bill memiliki harapan lewat wawancara ini, setidaknya dia bisa memberikan akhir yang layak bagi keluarga korban yang masih mengalami luka mendalam dan yang masih mencari jawaban. Ternyata, cara yang selama ini dipergunakan oleh para detektif atau polisi untuk mencoba menggali informasi dari Bundy sama sekali tidak efektif dan tidak membuahkan hasil. Seperti yang kita tahu bersama, Bundy merupakan orang yang lihai dalam memainkan psikologis lawannya, pintar dalam bertutur kata, tenang dan tidak mudah panik. Tentu saja kelebihan itu membuat proses investigasi tidaklah mudah. Serangkaian banding selama 10 tahun ini telah banyak membuat para penyidik tertekan dan berakhir dengan menyerah. Meski sedikit aneh dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bundy, Bill pun kemudian menulis surat kepada Bundy mengutarakan maksudnya menemui dan melakukan wawancara. Beberapa orang agen FBI sebelumnya selalu gagal, namun tidak disangka kali ini Bundy bersedia untuk ditemui. Pada tahun 1986, Bill mendatangi Ted Bundy di lembaga permasyarakatan. Para sipir penjara merasa heran dengan perubahan sikap Bundy itu, padahal selama ini dia menolak siapapun yang ingin mewawancarainya sekalipun dibayar. Sebelum masuk ke dalam ruang interogasi, Bill diberitahu oleh kepala penjara yang bernama Warden Wilkinson tentang kemungkinan yang akan dialami di dalam ruangan tersebut, bahwa Bundy akan bermain tarik ulur mencoba memanipulasi pikiran lawan bicaranya. You're going to be the one that's going to get him to confess. You think you're smarter than him. I don't think I'm smarter, sir. He will make you think you are getting somewhere. I don't think you necessarily have to be smarter. He's going to leave you there. Well, at least that'll give me something to write about. Di sini Bill mengatakan maksud tujuannya datang bukan untuk menginterogasi kemudian dijadikan bukti, melainkan murni untuk mempelajari psikis Bundy agar bisa digunakan menyelesaikan kasus-kasus serupa nantinya. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh kepala siper penjara. Bundy yang diketahui sebagai lulusan jurusan psikologi ini dengan mudah membaca pikiran lawan bicara. Dia tampak tenang dan mampu menguasai suasana. You FBI guys, you're all the same.
is purely academic. I know what this is. You're all just Hoover disciples riding through, and you think you're better than me. Dengan percaya diri, dia malah mengoreksi kinerja FBI selama ini. Keadaan berbalik. Bundy yang juga pernah belajar di fakultas hukum pun dengan mudah mendominasi di ruangan itu. Dia justru banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bill. Namun Bill yang juga lulusan dari psikologi dengan tenang mengikuti alur permainan Bundy. Pertemuan pertama berjalan dengan lancar, meski Bill harus sedikit lebih bersabar untuk menghadapi Bundy. Bundy meminta apabila Bill datang kembali, dia bersedia membawakan permen karet kesukaannya, dan juga berkas-berkas kasus FBI. Bundy menawarkan diri untuk membantu Bill melakukan pemrofilan. Setelah itu, Bill melaporkan hasil wawancaranya kepada atasannya. Dia juga mengatakan kalau Bundy masih tetap nggak mau ngaku kejahatan yang dituduhkan kepadanya, meski itu semua sudah terbukti. Di balik kepercayaan diri dan aura intimidatifnya, Bundy tidak lebih dari seorang pecundang yang menyedihkan. Dia yakin lambat laun Bundy pasti akan mengakuinya. 13 Februari 1986. Pertemuan berikutnya, Bill datang dengan membawa permintaan Bundy, yakni permen karet min dan beberapa berkas kasus kriminal yang belum selesai. Di sini Bundy memberikan masukan-masukan kepada Bill mengenai penyelidikannya. Dan di waktu yang bersamaan pada saat itu, setelah Bundy berada di dalam penjara, ada kasus pembunuhan berantai lainnya, yaitu Green River, yang dilakukan oleh Gary Ridgway. Dan Gary Ridgway ini waktu itu belum tertangkap. Bill kemudian mulai membuka diri dan bercerita tentang masa kecilnya. Bagaimana sang ayah mendidik dirinya dengan keras. Tidak hanya menceritakan seberapa religius dirinya, Bill juga bahkan menceritakan sisi kelam yang pernah dialami sewaktu kecil. I thought we'd start with Green River. If I could just see some of those crimes, I feel like there's something I could add to the investigation. The superficial this guy was going through, at least on a stir. Because he wasn't at the beginning. Taking it a step further for one, this guy has thought that you haven't thought at one time. Do you think a person like that can? Sebagai agen analisis FBI, Bill melakukan pendekatan yang berbeda dengan agen-agen sebelumnya. Sebisa mungkin, dia berusaha memperlakukan Bundy seperti manusia normal pada umumnya, bukan monster dan juga bukan sebagai penderita gangguan jiwa. (laughs) 1987. Bundy yang suka bercerita dan senang sekali bila didengarkan, secara rutin dia menuliskan surat kepada Bill. Roger yang merupakan atasan Bill mengingatkan agar Bill tetap waspada dan jangan sampai terjebak dalam permainan Bundy. When you get too close to a guy like this, you can... Tiga tahun sudah berlalu, tanpa mereka sadari hubungan keduanya semakin erat. Kedekatan yang mereka jalin selama wawancara dalam studi kasus ini berujung pada terjalinnya sebuah hubungan istimewa yang rumit tak biasa, sampai di titik Bundy menyebut Bill sebagai sahabatnya. Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak banding yang diajukan Bundy. Dengan demikian, tuntutan hukuman mati terhadap Bundy akan tetap dilaksanakan, dan itu akan dilakukan 7 hari lagi. U.S. Supreme Court today said no to mass murder. He wants the deal. Yes, 7 days. Governor Martinez signed the death. Bill yang sudah tidak memiliki waktu untuk mempelajari kejiwaan Bundy pun segera berangkat ke Florida, yang dimana di sana sudah banyak massa yang hadir. Mereka datang jauh-jauh sebelumnya untuk menyaksikan eksekusi Bundy. Kesedihan tampak dari raut wajah Bill. Untuk wawancara terakhirnya, Bundy lebih memilih ditemani oleh Bill karena dia sudah menganggap Bill sebagai sahabat daripada pengacaranya sendiri yang bernama Caroline. Tentu hal itu membuat pengacaranya merasa kesal karena Caroline ingin melindungi hak-hak kliennya sendiri, tapi ditolak oleh Bundy. Look,
I'm not gonna leave you alone with Mark. Carol, I need a moment with Bill. He's my best friend. Setelah mereka semua pergi, Bandi mengutarakan isi hatinya, perjuangan selama bertahun-tahun untuk naik banding. Tidak lupa dia juga mengakui kejahatan dan mengatakan tidak tahu persis berapa nyawa korbannya. Namun setidaknya ada sekitar 30 orang. Dia merasa dianggap karena Bill memperlakukannya seperti manusia pada umumnya tanpa membeda-bedakan. It's time to come clean. What are you talking about? How many did you kill? And it gets confusing. Many. Let's say 30. Let's say we talk about the real number. Hit over the head and put in my car. There are several girls, I'm not even sure all of them are dead. When I would drag them out to the woods, they would wake up. So it could be more than 30. Never to tell anyone what happened. There are a lot of girls I stalked. Fell on the street, just walked away. Got my spot, walked up to their door. What are you going to tell me? So, 30. Di sini, Bundy kembali diinterogasi oleh pihak yang berwajib mengenai beberapa kasus orang hilang yang belum terungkap. Apakah Bundy pelakunya atau justru ada pembunuh berantai lain yang melakukannya? Dengan sikap yang tenang, Bundy menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Frankly, sir, we have no idea which victims. Well, there are a number of unsolved disappearances. Did you take these girls from? After you killed her. So that was north of Pocatello. Yes, we're trying to get maps down here as soon as possible. Eugene, Oregon. Radio preacher, televangelist. Meski pengacaranya Bundy sempat dibuat kesal, namun dia masih tetap berusaha agar hukuman Bundy diringankan. Caroline mengambil langkah dengan melakukan wawancara khusus oleh awak media. Dia berharap Dr. James, yakni ahli psikolog, dapat membuat gubernur Florida mengubah keputusannya. Dengan tenangnya, Bundy menjawab setiap pertanyaan Dr. James. Dr. James menilai bahwa Bundy menceritakan kejahatannya tanpa beban, tanpa ada rasa penyesalan. Secara dia seorang ahli psikolog, tentu tahu dong kliennya ini dapat membahayakan jika dibiarkan bebas begitu saja. Dia juga tahu Bundy dapat mempermainkan psikolog lawannya. Terbukti saat Bundy bercerita, dia begitu mendramatisir ceritanya, sehingga orang yang mendengarnya bisa saja terbuai. Tapi tidak dengan Dr. James. Dia geram dengan cerita yang kesannya terlalu didramatisir. Yang awalnya Dr. James ingin membantu meringankan hukuman Bundy dengan cara meyakinkan gubernur Florida agar mengubah keputusan, namun setelah tahu dan bercerita secara face to face, akhirnya dia malah mendukung keputusan gubernur. Caroline merasa kecolongan. Thousands of lives. He's a murderer. Never going to pardon me. This is going to change lives. Thank you for this tremendous soul. Dalam sudut pandangnya masing-masing, semua orang menganggap sedang melakukan yang benar dan berusaha mati-matian. Semua pihak merasa dirinya sebagai perantara tangan Tuhan dalam menyelesaikan masalah ini. Bill merasa sangat prihatin dengan kondisi Bundy, diiringi waktu yang semakin mepet dengan eksekusinya. Kepala penjara Florida memanggil Bill dan memberitahu bahwa Caroline beserta tim melakukan serangan berikutnya demi membatalkan vonis mati tersebut dengan cara membuat pernyataan jika Bundy telah kehilangan akal sehatnya. And then of course Caroline will call in her team saying I'm the guy that's actually going to decide. Who will find him nuts whether he is or not. Namun tidak dengan gubernur Florida. Di sisi lain dia ingin agar hukuman mati tetap dilaksanakan. Sang gubernur meminta 3 psikiater yang handal untuk mengidentifikasi bahwa Bundy ada dalam keadaan baik-baik saja, mental yang sehat. Mereka juga akan meminta analisa Bill yang selama ini sedang mempelajari kejiwaan Bundy. Mendengar kabar itu, Bill semakin tertekan. Nyawa Bundy yang sudah menganggapnya sebagai sahabat ini kini berada di tangannya karena keputusan Bill adalah penentu. Bill dilema antara menuruti rasa ibanya atau mendukung keputusan pengadilan. Waktu yang tersisa dimanfaatkan oleh Bill sering bertemu dengan Bundy. Bill memintanya untuk bertobat, mengakui dan tidak ada lagi yang disembunyikan. Dengan perasaan yang sangat amat tertekan, Bundy menceritakan semuanya dengan jujur dan rinci, salah satu kejahatan brutal dan sadis yang banyak orang tidak tahu. Holding all that in. You said you wanted to confess. If you consider me a friend. Beautiful. She looks amazing. I have a badge. She's a undresser. Drag her out of the car. I drag her through. Melihat cara Bundy bercerita dengan jelas, mampu mengingat setiap kejadian,
Bill pun goyah. Saking sadisnya, jiwa Bill pun ikut terguncang. Dia akhirnya menyadari bahwa orang yang tadinya sempat membuat dirinya merasa simpatik, ternyata melakukan perbuatan kejinya dengan penuh kesadaran. Tujuannya untuk memperoleh kesenangan dari para korban, dan itu bukan karena mengalami gangguan jiwa. Hampir saja Bill terkecoh oleh permainan Bundy. Untung dia segera sadar dan segera memutuskan kemana arah Bundy selanjutnya. Tiga psikiater yang ditunjuk oleh gubernur menemui Bill dan meminta analisanya sebagai profiler yang selama ini mempelajari kejiwaan Bundy. Akhirnya keputusan pun final, dan hukuman mati tetap dilaksanakan. Caroline, sang pengacara Bundy, merasa kecewa karena usahanya untuk meloloskan Bundy dinyatakan gagal. Bill kemudian meminta Caroline harus bisa menerima keputusan pengadilan. Dia mengatakan jika monster satu ini tidak bisa diselamatkan lagi akibat perbuatannya sendiri. Selanjutnya, Bill menasehati Bundy agar dia bisa dengan lapang dada menerima hukuman mati tersebut. Itu semua sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Namun di sini Bundy malah berkata, "Bagaimana caraku menjelaskan semua ini kepada Tuhan?" Bill menjawab, "Caranya adalah ada yang disebut penyesalan, ada yang disebut bertobat. Akan tetapi penyesalan yang hakiki harus dalam diri masing-masing." Apa yang terjadi selanjutnya? Bill justru kecewa dengan sikap Bundy yang terlalu sombong dan arogan. Bukannya sadar dan introspeksi diri, Bundy yang mulai kehilangan kendali pun malah menyalahkan pemerintah, seakan bahwa dirinya adalah korban politik gubernur Florida yang menginginkannya hukuman mati, dan agar bisa memenangkan hati masyarakat. Tidak peduli dengan perasaan Bundy, Bill mengingatkannya tentang korban dia yang mempunyai hak untuk hidup seperti dirinya, dan seharusnya pemerintah sudah dari dulu menghukum dan mengeksekusimu. Bill pun pergi. It's time. Frankly, they probably should have done it a long time ago. Well, I hope to see you on the other side. Pada tanggal 24 Januari 1989, Bundy dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di kursi listrik, tepatnya di penjara negara bagian Florida. Sebelumnya saya pernah membahas tentang penjahat yang satu ini. Cuma di video sebelumnya, gimana cara proses Ted Bundy melakukan eksekusi kepada korban-korbannya. Bagi kalian yang ingin melihat contoh eksekusi mati di kursi listrik, coba lihat di video short saya. Di situ ada contohnya.